Nah, ini pisang baru tanya sebentar tadi. Nah, ini pisang. Nah, ini kawasan yang kita berguna tanah rizak ketik yang tadi kita tebas sikit. Nah, ini kita menebas di tanah rizak ketik yang. Nah, ini tokong India pada Jawa. Lokasi dia belakang tokong India pada Jawa di under rizak, tanah rizak ketik yang. Nah, ini kita tanam pagi ini 5 pokok. Sambil kerja keras tangan lah. Ini 5 pokok tanam. Ini kawasan rizak KTM lah. Kita minta dengan ketua KTM untuk guna, untuk manfaat penduduk Padang Jawa dan ahli-ahli ladang sedekah Sakai Padang Jawa. InsyaAllah ada siapa-siapa yang berminat nak acak pisang dan hasil tani daripada ladang sedekah Sakai, bolehlah datang sini ataupun jumpa EJK-EJK yang bertugas. Kita tidak jual, kita bagi free saja. Pak, kita tahu di Padang Jawa terdapat 2,500 penduduk dan mungkin lebih lah yang hanya makan dua kali sehari sekadarnya kerana daya beli sudah berkurang. Ini bukan saya mengata-ngata tapi daripada laporan PBB 2019. Hasil daripada survei PBB Padang Jawa. Okey, terima kasih dah. Moga kerja keras dan amal soleh mendapat reda daripada Allah Ta'ala. Terima kasih. Apa-apa boleh komen di ruangan yang disediakan.